Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sultan Mahdi Muhammad Diaul Haq, NIM 182.16.039. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan bagaimana cara mengimplementasikan arsitektur enterprise pada sebuah perusahaan clothing. Perusahaan yang saya pilih ini adalah perusahaan dari tugas besar, yaitu Wasos Smith. Ya, langsung saja. Jadi, perusahaan seperti apa sih Wasos Smith itu? Wasos Smith adalah sebuah perusahaan clothing yang menyediakan berbagai macam jenis pakaian kekinian dengan segmentasi pasarnya adalah anak-anak muda dari kalangan anak sekolah hingga mahasiswa. Wasos Smith melakukan produksi pakaian sendiri dan bekerja sama dengan vendor untuk proses sablon pakaiannya. Wasos Smith memiliki dua misi, yaitu memberikan fashion terbaik dan berkualitas dengan menekankan segi desain, produk, kualitas, dan pelayanan dengan harga yang terjangkau. Lalu memenuhi kebutuhan dunia fashion anak muda dan pecinta clothing distro. Tentu saja, Wasos Smith ini juga memiliki goals. Yang pertama, tetap mempertahankan dan meningkatkan produksi clothing yang berkualitas. Lalu, meningkatkan konsumen clothing kekinian dengan target umur 14 hingga 35 tahun. Dan juga mengurangi kecacatan produk baik dari proses penjahitan ataupun proses sablonnya. Berikut adalah struktur organisasi dari Wasos Smith. Sebelum memasuki bagian penerapan dari arsitektur enterprise pada perusahaan Wasos Smith, tentu saja kita harus mengetahui bagaimana kondisi perusahaan tersebut saat ini. Berikut adalah kondisi Wasos Smith saat ini. Wasos Smith memiliki banyak sekali arsitektur prinsipal. Prinsip-prinsip ini dibagi menjadi beberapa domain, yaitu ada bisnis domain, data domain, aplikasi domain, dan teknologi domain. Pada bagian bisnis domain, terdapat tiga prinsip. Yang pertama yaitu bisnis syariah, lalu quality assurance yang berkala, terus yang terakhir ada pelaporan stok berkala. Lalu pada data domain, ada tiga juga. Yang pertama dapat mengakses data penjualan, data selalu terupdate, dan data online. Lalu pada bagian aplikasi domain, yaitu memiliki website, memiliki aplikasi komunikasi, dan memiliki toko online di aplikasi mobile. Dan yang terakhir, pada teknologi domain, yaitu memiliki teknologi remote management, memiliki teknologi pengelolaan data, dan memproduksi kaos sendiri. Perusahaan Wasos Smith ini memiliki banyak sekali stakeholder, seperti pimpinan perusahaan, manajer toko, pelanggan, pegawai, supplier, vendor, dan pemilik perusahaan. Di samping ini yang bagian kanan adalah konsor-konsor dari mereka. Lalu, masalah seperti apa sih yang harus dikembangkan oleh Wasos Smith? Jadi, sistem bisnis dari Wasos Smith saat ini dirasa masih belum cukup baik. Meskipun sudah ada sistem pendataan untuk masing-masing toko, tetapi sistem pendataan tersebut masih belum terintegrasi secara otomatis dan harus dikirim setiap harinya dengan mengirim email atau media sosial pendukung secara manual. Nah, selanjutnya, setelah mengetahui permasalahan dari Wasos Smith, kita akan membahas tentang solusi yang kami tawarkan. Dari permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya, kami menawarkan 6 proyek yang dapat membantu Wasos Smith untuk memperbaiki kekurangannya. Yang pertama, yaitu menciptakan sistem ERP terintegrasi. Lalu yang kedua, aplikasi pengelolaan stok. Yang ketiga, sistem order produksi. Yang keempat, pengadaan alat quality assurance. Yang kelima, membership program. Yang terakhir, sistem customer feedback. Berikut adalah project team untuk mengerjakan proyek ini. Yang bagian paling atas adalah arsitektur board member yang akan berdampingan dengan arsitektur sponsor dalam pengurusan dana. Lalu, akan membawahi project manager sebagai ketua proyeknya dan membawahi dua
dua bagian. Yang pertama ada IT Architecture Manager dan IT Designer untuk mengurus desain-desainnya. Lalu yang IT Architecture Manager tersebut akan membawahi empat bagian lagi yang dibagi menjadi PDAT, yaitu IT Arsitektur yang bagian bisnis, IT Arsitektur bagian data, IT Arsitektur bagian aplikasi, dan IT Arsitektur bagian target arsitektur dari proyek ini akan dibagi menjadi beberapa domain, yaitu ada bisnis domain, data domain, teknologi domain, aplikasi domain, dan security domain. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang target arsitektur bagian bisnis. Di sini ada dibagi menjadi dua, yaitu target business function dan target business service. Pada bagian target business service ini, tidak dilakukan perubahan apapun. Sedangkan pada target business function, terlihat ada beberapa perubahan atau lebih tepatnya penambahan fungsi atau service baru. Yang pertama yaitu risk optimization, lalu ada service agreement, organizational management, dan compliance management. Lalu selanjutnya, berikut adalah target arsitektur dari bagian data. Selanjutnya, pada target arsitektur yang bagian aplikasi, di sini dapat dilihat bahwa ada penambahan service baru, yaitu ada sistem ERP yang dapat memperbarui data ERP secara otomatis. Selanjutnya adalah target arsitektur teknologi. Pada target arsitektur teknologi ini, ada beberapa service baru, yaitu pada bagian server ada automatic scaling dan performance monitoring. Pada bagian storage, ada tambahan service yaitu distributed replication. Pada bagian network, terdapat service baru yaitu virtual private network. Pada bagian facility ini, tidak ada penambahan service baru apapun. Dan pada bagian disaster recovery, terdapat dua service baru, yaitu IT Continuity dan Disaster Recovery Center. Lalu yang terakhir, yaitu target arsitektur security. Pada bagian ini, terdapat dua target arsitektur yang baru, yaitu pada bagian executive environment, itu akan ditambahkan backup, redundancy, dan recovery. Dan pada bagian user, akan ditambahkan authorization. Selanjutnya masuk pada bagian requirement. Pada requirement ini dibagi menjadi empat bagian, yaitu bisnis, data, application, dan teknologi. Di sini dapat terlihat banyak sekali terdapat requirement-requirement pada setiap bagiannya. Dan pada setiap bagian ini juga akan dibagi menjadi dua, ada high priority dan medium priority. Selanjutnya adalah success measure and critical success factor. Pada bagian yang pertama ini, kita akan membahas bagaimana cara mengukur metrics dan juga targetnya. Yang pertama, tindak lanjut feedback. Cara mengukurnya yaitu dengan analisis statistik dan targetnya adalah 10%. Lalu, rasio product reject. Cara mengukurnya dengan sampling dan analisis statistik. Itu targetnya kurang dari 10%. Yang ketiga, rasio wait time dengan lead time. Measurement tekniknya dengan menggunakan analisis statistik. Targetnya kurang dari 5%. Selanjutnya, jumlah stok. Cara mengukurnya dengan perhitungan stok keluar masuk. Targetnya adalah 100% stok terdata. Lalu, jumlah feedback tercatat, mengukurnya dengan analisis statistik, dan targetnya adalah 100% feedback tercatat. Jumlah user, cara mengukurnya dengan analisis statistik, targetnya 100% staff memakai ERP.
efisiensi penggunaan sumber daya, cara mengukurnya dengan analisis statistik, dan targetnya lebih besar dari 80%. Dan yang terakhir, jumlah pelanggan tercatat, cara mengukurnya dengan analisis statistik, dan targetnya adalah 100% pelanggan terdata. Lalu selanjutnya adalah cara menentukan sukses faktornya. Berikut adalah proyek-proyek kami, yaitu sistem ERP terintegrasi, aplikasi pengelolaan stok, sistem order produksi, pengadaan alat quality assurance, membership program, dan sistem customer feedback. Dan bagian kanan ini adalah critical success faktornya. Selanjutnya adalah impact and benefits. Jadi, apa saja sih yang dibutuhkan dari stakeholder-stakeholder tadi? Yang pertama, pimpinan perusahaan itu membutuhkan sistem customer loyalty dan juga sistem customer feedback. Lalu, quality assurance membutuhkan pengendalian kualitas. Lalu selanjutnya ada tim enterprise arsitektur membutuhkan evaluasi proyek dan kapasitas produksi dan juga perencanaan sumber daya enterprise. Selanjutnya ada analis stok membutuhkan pendataan stok. Lalu kepala marketing membutuhkan pencatatan data induk pelanggan dan juga pencatatan data transaksi. Lalu kepala marketing juga membutuhkan pencatatan customer feedback. Selanjutnya ada tim arsitektur enterprise membutuhkan website untuk loyalty. Lalu manajer toko membutuhkan aplikasi ERP dan aplikasi POS terintegrasi. Lalu yang terakhir, manajer gudang akan membutuhkan aplikasi manajemen gudang. Lalu apa aja sih manfaat dari proyek-proyek yang kami sarankan ini? Yang pertama, sistem ERP terintegrasi. Keuntungannya adalah memberikan kemudahan koordinasi dan ketelitian dalam proses pengelolaan stok harian lewat layanan terdigitalisasi dan terintegrasi. Selanjutnya, proyek aplikasi pengelolaan stok akan memberikan kemudahan bagi analis stok dalam melakukan analisis stok lewat aplikasi berbasis website dibandingkan dengan analisis secara manual. Lalu pada proyek sistem order produksi akan memberikan kemudahan koordinasi terkait order produksi yang diberikan kepada pihak produksi dan vendor. Pada proyek pengadaan alat quality assurance akan memberikan keuntungan berupa membantu bagian quality assurance untuk bisa lebih baik menjalankan pengecekan kualitas clothingnya. Pada proyek membership program, keuntungannya adalah peningkatan minat customer untuk berkunjung dan berbelanja di House of Smith. Lalu pada proyek sistem customer feedback, keuntungannya pihak manajemen House of Smith dapat mengetahui feedback dari customer saat berkunjung ke toko. Yang kelima, proyek pengadaan infrastruktur yang memadai akan menunjang pengerjaan proyek ERP pengelolaan stok dan sistem order produksi. Dan yang terakhir, pengadaan peralatan customer service akan memberikan keuntungan menunjang pengerjaan proyek membership program dan customer feedback. Bagian selanjutnya adalah solution building blocks. Berikut adalah solution building blocks dari pengerjaan proyek ini. Dapat dilihat di sini bagaimana baseline keadaan awal dari arsitektur dari perusahaan Osofit ini, lalu solusi yang kami tawarkan, dan juga target arsitektur yang akan dicapai. Ya, selanjutnya kita masuk pada bagian terakhir, yaitu implementation plan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pada pengerjaan proyek ini kita menyarankan ada 6 proyek, yaitu 3 proyek yang application based dan 3 non application based. Ini akan dibagi menjadi 2, ada yang dilakukan secara batch atau harus menunggu satu selesai dulu baru mengerjakan lainnya, dan juga ada yang dikerjakan secara paralel atau dapat dikerjakan bersamaan. Jadi rencana pengerjaan dari proyek ini adalah sekitar kurang lebih 4 bulan, yaitu dimulai dari 13 April 2020 hingga 21 Agustus 2020. Berikut adalah gambaran lebih rinci dari pengerjaan proyek ini. Pada pengerjaan sistem ERP terintegrasi dibutuhkan waktu 33 hari. Lalu, pada pengerjaan aplikasi pengelolaan stok dibutuhkan 25 hari. Pada pengerjaan sistem order produksi dibutuhkan waktu 30 hari. Pada pengerjaan pengadaan alat quality assurance dibutuhkan waktu 17 hari. Pengerjaan membership program dan sistem customer feedback juga memerlukan waktu kurang lebih 17 hari.
Di sini dapat kita lihat bagaimana roadmap pengerjaan dari proyek ini, dimulai dari pengerjaan awal, yaitu pada bulan April, hingga selesai, yaitu pada bulan Agustus. Estimasi biaya yang diperlukan dalam pengerjaan proyek ini adalah kurang lebih 3,9 miliar rupiah. Dengan keterangan 6 main project dan 2 subproyek. Berikut adalah keterangan lebih lanjut bagaimana biaya yang diperlukan dalam pengerjaan setiap proyek-proyek yang kami sarankan. Dalam pengerjaan proyek ini tentu saja terdapat risiko-risiko yang kemungkinan bakal terjadi. Berikut adalah kemungkinan risiko-risiko yang akan terjadi dan juga cara untuk mengatasinya. Yang pertama yaitu modul ERP kurang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Cara mengatasinya yaitu dengan periksa dan tanya vendor untuk kebutuhan penyesuaian. Yang kedua, output training ERP kurang dipahami. Solusinya adalah menambah durasi training dan menyediakan tenaga ahli. Yang ketiga, output proyek kurang memberikan dampak signifikan. Cara mengatasinya yaitu pengkajian kembali masalah sistem, lalu melakukan penyesuaian pada output yang telah dibuat. Yang keempat, tidak semua pesanan alat quality assurance terpakai. Lalu solusinya adalah dengan menjual atau menyewakan alat yang tidak terpakai. Lalu yang kelima, kurang minat dari pengunjung dalam membership program. Solusinya adalah mengganti konsep membership program dengan yang lebih sesuai. Yang keenam, feedback kurang memenuhi ekspektasi. Cara mengatasinya yaitu membuat konsep marketing untuk menyuarakan sistem ini sehingga pengunjung lebih aware. Yang ketujuh, biaya pengadaan infrastruktur terlalu besar. Caranya mengatasinya yaitu mencari alternatif vendor atau infrastruktur dan mengaji kebutuhan kembali. Yang terakhir, tidak menemukan vendor yang cocok. Solusinya adalah membuat sistem sendiri jika memungkinkan, atau menyewa tenaga ahli untuk pembuatan sistem atau alat. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih.